jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Pasangan Sule dan Natalie Holzer tengah menikmati kebahagiaan setelah dikaruniai anak pertama. Natalie Holzer telah melahirkan putra pertamanya dengan Sule pada Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021, 3 hari setelah melahirkan dan menjadi ibu baru. Natalie Holzer rupanya merayakan ulang tahun yang ke-29 tahun. Pada momen spesial tersebut, Natalie Holzer mendapatkan hadiah dari anak-anak sambungnya, termasuk Rizky Febian. Tentu momen ulang tahun kali ini menjadi spesial bagi Natalie Holzer lantaran dirinya juga berstatus sebagai ibu baru dan dikaruniai seorang anak. Direkam di kanal YouTube Sule Family, nampak Sule dengan setia mendampingi Natalie Holzer selama proses persalinan berjalan. Dilansir dari kompas.com, putra Sule dan Natalie Holzer itu ternyata berjenis kelamin laki-laki. Ia lantas menyebutkan nama bayi laki-laki itu sebelum para suster memberikan ucapan selamat datang untuk anaknya. Atsam Ardiansyah Sutisna, kata Sule, kebahagiaan Natalie semakin berlipat ganda ketika dirinya merayakan ulang tahun pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Natalie lantas mendapatkan kejutan dari anak-anak sambungnya di rumah sakit. Selain itu, Natalie juga mendapatkan sederet hadiah dari anak-anak sambungnya. Ini dari aku, ujar Rizky Febian menyerahkan goodie bag, memberi hadiah sebuah tas kepada sang bunda. Sementara itu Ferdi memberikan hadiah gelang. Putri Delina mengatakan akan memberi hadiah di hari lain. Sule memberi kotak merah berisi cincin. Alasannya apa ayah kasih cincin? Tanya Rizky Febian. Waktu nikah ayah nggak beliin cincin nikah, kata Sule. Dirinya lantas memasangkan cincin ke jari sang istri lalu memakai cincin untuk dirinya sendiri.